Oke, halo, selamat kembali lagi di channel Lemah Meter Official. Oke, Sam, ini sudah banyak sekali yang tanya-tanya soal si Jambon ya. Banyak yang tanya, si Jambon kemana? Kok nggak jadi-jadi? Kok nggak bikin konten si Jambon? Nah, hari ini saya tunjukkan Sam, si Jambon gimana keadaannya ya. Iki Sam, ini untuk keadaan sekarang ya, kabin barunya ini Sam. Ini udah di tahap ngemat sini itu garis-garisi, tahap penghalusan. Ini udah terakhir ngontan itu pas apa sih? Ngontan coba? Pas merantau Sam. Pas merantau sih. Nah ini, nah ya. Ini udah tak bikinin kabin, ya, kabin kantor. Terus ini udah tak bikin sasis juga Sam, ya. Sasis ini saya ganti Sam, ya. Karena yang terakhir itu pakai sasis yang dulu, yang kayu itu udah rapuh Sam, udah elek, udah jelek ya tuh ya. Udah jelek. Nah ini saya ganti pakai bahan apa tuh? Aluminium, bahan aluminium ya. Ini kayak punya Sam aku ini ya, yang HCL. Nah, terus saya udah bikin juga selektor kan. Selektor warna itu tak gagal. Karena pas terakhir konten itu belum ada ini Sam. Ini udah tak bikin kabin ya. Sasis, lever depan, terus lever lagi. Nah ini untuk per si Jambon udah tak bikin per Sam ya. Ini udah tinggal pasang. Karena depan belakang udah ready. Jai. Nah ini terus SL belakang ini, SL belakang pintu. Go. Nanti mau ini kan dulu pakai SL yang biasa lah. Nah, ini udah tak ganti ini Sam, tak bikin SL yang model kayak gini yang lebih detail lagi ya Gong ya. Iya. Terus nanti untuk sasis ini bahan-bahan buat untuk sasis buat apa nih Gong? Penyangga kabinnya. Penyangga kabin nanti bisa juga sudah tak halusin Sam ya. Terakhir konten kan belum, itu masih ini, jadi nggak tak rekam nih Sam pas pembuatan ini tadinya sama hasil ini udah halus nih, tiga proxy selebar Sam. Nomornya mana? Lah ini Sam nih, ini selebar ini apa guys? Ini sih. Nah ini sebelum sekarang udah tak begini. Nah, tinggal poksi, tinggal pasang, pokoknya tak ganti kafe Sam. Nah ini pintu belakang. Ini Sam. Nanti kita ganti SL yang detail kan. Nih. Terus untuk yang kepo ini konsepnya kayak gimana? Ini saya juga masih bingung sama konsepnya Sam ya. Jadi yang punya ide konsep damper pengaman bisa komen Sam di bawah Sam. Nanti ini juga mau dipasang apa enggak ini? Pasang apa ganti kong? Diwain ya. Karena ya karena yang sangat lah. Singgok konsep bener gini satu sewu. Oh ah tebak konsep lo? Ada tebak konsep Sam? Kalau yang bener lah kalau tadi apa? Bener. Aduh, kagak. Oh, gue. Enggak apa-apa ya, Lui. Awalnya sih ya. Ya, Sam ya. Jempol ini yang kepo. Nanti berarti tinggal pasang merakit. Merakit sasis, pasang kabin. Kasingan. Foxy. Oke, habis ini saya mau garisi kabin ini Sam ya.
garis di bagian ini atasnya, ya, kayak gini. Ini kayak gini. Karena ini belum full jadi nih. Ya, garis-garisnya belum ada ini, Sam. Untuk garis ini nanti saya pakai ini, Sam. Gerindam ini. Yuk, langsung saja kita proses. Digarisi pakai gerindam ini, ya, lumayan lah, ya, lumayan. Pokoknya ditunggu hasil selanjutnya, proses selanjutnya, ya. Di sini Sam Agung lagi packing ini spare part ini, Sam, ya. Yang mau cekot spare part, ya, kayak sasis, terus selebor. Ada semua, Sam. Stiker helm logo, ya, ada. Terus lampu perlampu-lampuan ada. Monggo yang mau check out bisa langsung aja klik link di deskripsi. Oke, untuk si Jambon nanti, Sam, ya, tunggu proses selanjutnya pasang sasis nanti. Oke, oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Nema Meter Official. Oke. Okay. Nice.